Halo Bunda, selamat datang kembali di channel Tips Ibu Hamil. Masa kehamilan merupakan periode ketika tubuh ibu sedang membutuhkan vitamin dan nutrisi yang banyak. Karena itu, semua gizi akan dibutuhkan oleh ibu dan juga bayi yang sedang tumbuh dan berkembang dalam kandungan. Selama masa kehamilan, sangat penting untuk memperhatikan asupan makanan dan minuman yang tepat. Salah satu jenis makanan yang bermanfaat bagi ibu hamil tentunya adalah buah-buahan. Namun, tak semua buah bisa memberi manfaat baik untuk ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Untuk itu, kali ini channel Tips Ibu Hamil akan memberikan rekomendasi 15 buah yang sangat baik untuk ibu hamil. Yuk langsung simak selengkapnya di bawah ini. Pisang. Jeruk. Alpukat. Ceri. Apel. Pir. Semangka. Mangga. Apricot. Anggur. Lemon. Blueberry. Jambu biji. Kiwi. Dan delima. Itulah rekomendasi 15 buah yang baik untuk ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan dan menjaga janin tumbuh serta berkembang dengan baik. Saat hamil, ada baiknya mulai menerapkan pola makan sehat dengan memakan buah-buah yang di atas. Semua vitamin dan nutrisi yang dikandung oleh buah-buahan tersebut pastinya sangat dibutuhkan tubuh ketika hamil. Bahkan setelah melahirkan, buah-buahan tersebut masih sangat baik untuk dikonsumsi. Demikian video dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini agar channel kami berkembang untuk memberikan artikel menarik lainnya untuk Anda.